menjual akun aku-aku itu memang dilarang oleh sistem itu sendiri. Tapi jika kalian membeli akun aku-aku, kalian harus memperhatikan apa saja yang harus penjual berikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas jual beli akun aku-aku maupun Kredipo. Nah, apa saja sih yang harus kalian terima jika kalian membeli dari si penjual? Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis. Yuk teman-teman, sekali lagi, jika kalian pengguna aku-aku maupun kredit online, jangan ragu, langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di channel ini saya khusus membahas seputar aku-aku dan juga kredit online. Memang sudah banyak sekali di sosial media itu jual beli akun aku-aku maupun akun Kredipo. Untuk jual beli akun aku-aku ataupun Kredipo ini sebenarnya dilarang oleh sistem itu sendiri. Karena apa? Jika kalian terdeteksi bahwa kalian melakukan jual beli akun aku-aku maupun Kredipo, akun itu akan diblokir atau tidak dapat digunakan. Ataupun kalian bisa tertipu jika kalian membeli akun aku-aku misalkan. Karena akun itu, walaupun kalian sudah menerimanya dan mendapatkan kata sandinya, bisa saja dengan sekejap si penjual mengambil akun itu kembali karena kalian tidak memperhatikan hal apa saja yang sebenarnya harus si penjual berikan kepada si pembeli itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan jika kalian ingin membeli akun kredit online itu. Untuk akun aku-aku itu sendiri, jika kalian misalkan sebagai pembeli ya teman-teman, kalian sebagai pembeli itu harus meminta semuanya kepada si penjual akun. Pertama, selain user ID ataupun nomor handphone dan juga password, kalian harus sekalian meminta kartu SIM-nya itu sendiri. Karena di akun aku-aku juga setiap transaksi itu membutuhkan kode OTP ya. Jadi kalian harus meminta beserta kartu SIM itu sendiri. Yang selanjutnya, kalian juga harus meminta buku tabungan atau rekening si penjual atau si pemilik akun. Karena di aku-aku itu sekarang untuk pencairan dana misalkan itu harus atas nama rekening sendiri ya, tidak bisa atas nama orang lain. Kecuali dulu, kalau saya dulu daftar dan untuk pencairan bisa bebas menggunakan rekening siapa aja, tapi sekarang tidak. Aku-aku memprioritaskan bahwa untuk pencairan dana insan itu harus atas nama rekening sendiri. Jadi, saran saya jika kalian sebagai pembeli, kalian harus meminta kartu SIM dan juga nomor rekeningnya. Namun kita balikan jika kalian sebagai penjual. Untuk bagian penjual, kalian harus mengenali siapa pembeli akun kalian. Karena jika kalian tidak mengenali orangnya, misalkan jika orangnya itu orang jauh, kalian asal berikan saja semuanya, bahkan kartu SIM dan juga nomor rekening, siapa tahu si pembeli itu memiliki niatan buruk. Karena untuk si penjual akan rugi jika si pembeli itu tidak menggunakan akun aku-akunya dengan benar. Misalkan akun aku-akunya dia melakukan gagal bayar. Dari pihak aku-aku otomatis pasti kalian yang akan ditagih si penjual itu yang memiliki akun yang terdaftar atas nama KTP kalian. Jadi di sini sebenarnya untuk melakukan jual beli akun itu harus orang-orang yang benar-benar saling mengenal ataupun juga saling amanah ya teman-teman. Karena tidak bisa kalian menjual akun aku-aku kepada siapa aja, seperti di sosial media itu banyak sekali menawarkan jualan akun, memang COD lah seperti dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang tertipu karena si pemilik akun bisa juga dengan sekejap mengambil kembali akunnya karena memang datanya atas nama dia sendiri. Begitupun si pembeli juga mungkin jika dia berniatan buruk, bisa juga dia melakukan galbay atau gagal bayar dari akun aku-akunya. Penagihan pasti ke si penjualnya itu tadi, si pemilik akun. Sebenarnya saran saya, kalau untuk akun aku-aku maupun akun Kredipo, jangan kalian melakukan jual beli, karena itu juga dilarang oleh sistem itu sendiri ya teman-teman.
Karena di sini di kemungkinan kalian bisa tertipu oleh transaksi jual beli ini sendiri. Lebih baik jika kalian memiliki data-data yang komplit, kalian daftar sendiri. Jangan sampai kalian ingin memiliki akun secara instan, tapi malahan kalian nantinya tertipu oleh yang menjual akun. Begitupun sebaliknya, ingin menjual akun tapi malah juga kalian malah tertipu oleh si pembeli, ya teman-teman. Jadi sebenarnya bisa saling merugikan atau juga bisa saling menguntungkan, ya. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya untuk jual beli akun Akulaku ataupun Kredipo ini. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata-katanya, menyampaikan infonya juga, karena kesempurnaan itu bukan milik manusia, ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak namun yang sudah menonton video ini dan juga yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak sekali. Semoga kalian dipermudah dalam segala urusannya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.